Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Nazri Kahar. Ini Agenda Wani, rakaman dilakukan di World Trade Center Kuala Lumpur dalam era fasa ketiga PKP. Pastinya menjelang Ramadan ini kita ingin melihat bagaimana kita dapat melalui Ramadan dengan cara kita meneruskan kehidupan dalam fasa MCO ataupun PKP ini. Pastinya tidak sama lagi kalau biasa Ramadan kita sudah bersiap sekarang ini. Sibuklah membeli buah kurma ataupun bersiap siaga dengan pakaian untuk ke tarawih dengan pakaian yang baru atau telekong yang baru, untuk ke masjid beramai-ramai dengan keluarga, begitu juga untuk berhadapan dengan Aidilfitri selepas itu sebulan akan datang. Jadi tetapi untuk 2020 semuanya berubah, tidak boleh dilangsungkan bazar Ramadan, tetapi ada cara lain iaitu membeli kuih muih melalui dalam talian dan ada penghantaran melalui e-penghantaran ataupun e-hailing dengan syarikat-syarikat yang sudah pun diberikan kebenaran oleh pihak kerajaan. Jadi bagaimana teknologi dapat membantu memeriahkan kita berhadapan Ramadan 2020 tahun ini, walaupun sedikit keterbatasan itu, tetapi pastinya kita sendiri kena mencipta kemeriahan dengan cara yang berbeza ini. Jadi di talian sekarang melalui Skype, rakan saya Abby Azli, Ketua Hal Ehwal Awam dan juga Kerajaan Grab Malaysia. Dan selepas itu saya akan bersama rakan saya juga, saudara Reza Razali, pengasas Terato Tech. Apa khabar? Sihat duduk di rumah? Baik, walafiat. Okey, Abby. Dengan pengumuman kerajaan tidak membenarkan bazar Ramadan fizikal dibenarkan di seluruh negara, pastinya pilihan yang ada pada kita sekarang adalah untuk melakukan e-bazar ataupun e-bazar Ramadan melalui dalam talian. Bagaimana pandangan awal Abby tentang ini? Jadi Grab ni adalah syarikat yang bermula di Malaysia. Dia sebenarnya syarikat homegrown yang telah berhijrah ke pelosok serantau. Tetapi kita masih ada akar umpi yang masih kukuh di Malaysia. Dan kita sentiasa melihat cara-cara untuk perbaiki operasi dan produk-produk yang disediakan oleh Grab. Jadi apa yang telah kita lakukan ialah untuk mengembangkan perkhidmatan GrabMart kita dengan memulakan program pilot pasar di pasar TPDI, yang bermula kira-kira seminggu sebelum bermulanya PKP itu. Yeah. Tapi pada masa yang sama kita juga telah melancarkan atau mengkaji kemungkinan untuk melaksanakan program e-bazar atas talian yang lebih yang boleh memenuhi keperluan masa dan pada masa yang sama juga memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Kementerian Kesihatan dan pihak berkuasa di bawah MPN untuk memastikan orang ramai masih dapat menikmati perkhidmatan juadah bazar Ramadan di tempat-tempat yang terpilih. Jadi adakah Grab mempunyai rakan strategik untuk berhadapan dengan juadah berbuka puasa, dan kita dengar pun Kerajaan Negeri Selangor antara yang terawal memberi pengumuman tentang itu bekerjasama dengan Grab. Mungkin ada perincian, AB? Jadi sudah tentunya untuk membangunkan teknologi yang baru ini, kita memerlukan rakan pengurusi-rakan yang boleh memastikan pelaksanaan program yang berkesan. Jadi dalam kes ini, kita sudah tentunya bekerjasama dengan kerajaan-kerajaan negeri, pihak kuasa tempatan, rakan-rakan kongsi teknologi, startup tempatan, di mana Grab akan membantu dalam menjadi enabler atau pelaksana untuk membangunkan teknologi yang lebih berkesan. Dengan Kerajaan Negeri Selangor, kita telah bersama dengan MBI, Menteri Besar Incorporated, yang berada di bawah kuasa Menteri Besar. Yeah. Dan kita telah membangunkan perkongsian inisiatif digital Selangor Grab yang membabitkan penjititasi pasar-pasar di Selangor dan seterusnya bazar-bazar Ramadan. Dan ini juga dilaksanakan dalam kes bazar Ramadan ini. Ia turut membabitkan rakan pelaksana teknologi seperti Terato Tech menerusi program SLURP mereka. Yep. Jadi it's not just, bukan saja Grab, but kita bekerjasama dengan kerajaan negeri dan pelaksana teknologi tempatan. Bagaimana kita menggembirakan usahawan tempatan? Kerana mereka inilah masanya mereka menambah pendapatan setiap tibanya Ramadan, dan mereka ada specialities. Kalau mereka yang memasak kuih tepung pelita, Sungai Buloh, tepung pelita memang favorite di Lembah Kelang ini. Begitu juga murtabak di Kampung Baru, mungkin kepakarannya membuat murtabak. Begitu juga dengan lauk pauk seperti ayam percik, ayam bakar dan juga asam pedas, favorite saya itu. Jadi bagaimana kita membimbing ataupun membawa sekali usahawan ini? Dengan cerita,
tidak semua mungkin akan terlibat dalam hal ini kerana ada keterbatasan. Jadi sekurang-kurangnya bagaimana kita membawa lebih ramai usahawan, penjaja dan juga mereka yang sibuk saban tahun dengan bazar Ramadan fizikal itu, tetapi kali ini mereka tidak terlepas juga untuk bersama mengambil peluang melalui teknologi ini. Jadi kaedah yang dilaksanakan oleh Grab untuk menjayakan bazar Ramadan adalah berdasarkan tiga elemen. Ya. Elemen pertama ialah local favourite kita, di mana kita bekerjasama dengan merchant-merchant, peniaga-peniaga yang berada di dalam platform Grab untuk menyediakan wadah bazar Ramadan yang sesuai, di mana ia boleh ditepah menerusi talian. Proses kedua ialah melalui Grab Express, di mana mereka yang menyediakan makanan di rumah boleh mendaftar dengan platform Grab Express ini untuk menghantar makanan ke pelanggan-pelanggan mereka. Dan kaedah ketiga ialah e-bazar, di mana ia membabitkan pelaksanaan beberapa mini kitchen yang membabitkan sehingga 10 peniaga terpilih oleh pihak berkesempatan, dan ia akan dihantar dalam lingkungan 10 km daripada kawasan-kawasan yang terpilih di seluruh Selangor. Oh, itu untuk negeri Selangor. Jadi pemilihannya akan dilaksanakan oleh pihak berkuasa tempatan dan juga kerajaan negeri Selangor, begitu AB? Ya, betul. Okay. Dan selain daripada Selangor, kita juga melaksanakan program yang serupa di Majlis Bandar Raya Terbang Perai. Jadi orang-orang seberang pun boleh menikmati juadah bazar Ramadan. Setakat ini adakah seperti Selangor, Pulau Pinang sahaja yang ingin menghulurkan tangan mereka? Bagaimana negeri-negeri lain, AB? Negeri-negeri lain, kita juga telah mencadangkan sesuatu yang serupa kepada Kerajaan Negeri Perak dan Kerajaan Kementerian Wilayah Persekutuan. Tapi saya kira banyak ia masih dalam peringkat perbincangan dan kita berharap untuk mendapatkan kerjasama yang sesuai dalam masa terdekat. Okey. Kalau kita bayangkan tadi ada Central Kitchen, mereka yang terpilih akan bersama memasak di kawasan yang dipilih itu dan mereka ada social distancing dan sebagainya. Bagaimana elemen kesihatan, elemen kawalan ini diberi perhatian? Kerana kita dalam era MCO, kita dalam era pandemik COVID-19, pastinya Grab sebagai syarikat yang bertanggungjawab ingin melihat daripada A sampai ke Z itu melalui proses yang begitu tara untuk memastikan prosesnya sampai ke hidangan di atas meja itu benar-benar mengikuti apa yang dimahukan oleh pihak Kementerian Kesihatan dan kita mendapat bahan yang berkualiti untuk dihantar ke setiap rumah pada Ramadan nanti, AB. Ya. Jadi dalam kes Central Kitchen, konsep Central Kitchen ini, kemudahan-kemudahan ini akan disediakan di seluruh negeri Selangor mungkin sehingga 15 lokasi tak salah saya. Dan setiap lokasi akan membabitkan pada maksimumnya 10 orang, 10 peniaga yang akan dijarakkan berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan. Jadi sebelum kita melaksanakan program ini atau kita finalisekan, kita telah berbincang dengan Kementerian Kesihatan yang telah memberikan saranan yang sewajarnya. Okey, Abi, pastinya juga setiap kali peniaga ingin bersama dalam talian ini, mereka sentiasa memikirkan keuntungan, nilai yang akan mereka dapati kerana mereka ini usahawan kecil dan sederhana ataupun LKS ataupun usahawan mikro. Jadi bagaimana Grab dapat memberikan satu situasi menang-menang kerana pastinya Grab ingin mendapatkan keuntungan juga sebagai komisen daripada proses teknologi yang dilaksanakan ataupun strategiknya. Jadi adakah komisen untuk e-bazaar ini sama dengan komisen yang kita lihat sekarang ketika penghantaran delivery food ataupun yang dilakukan oleh Grab setakat hari ini? Dari pihak Grab memang kita faham bahawa isu komisen ini adalah sesuatu yang sensitif dan sebenarnya komisen ini adalah kos yang kita kembalikan kepada dalam untuk proses penghantaran dan juga pemasaran produk-produk yang ada dalam platform tu. Jadi sebenarnya nilai daripada komisen tu kembali kepada peniaga sendiri. Jadi adalah penting bagi Grab untuk memastikan semua peniaga-peniaga yang berada dalam platform kami boleh mewujudkan demand atau permintaan yang tinggi. Jadi di sinilah di mana proses pemasaran tu boleh membantu untuk meningkatkan tahap permintaan terhadap produk-produk
produk yang ada dalam platform. Untuk mengunjurkan lokasi lebih luas, kerana Grab berada di kawasan bandar besar seperti Kuala Lumpur, Lembah Kelang, Kuala Pinang, Johor Bahru, tetapi kawasan-kawasan Kuala Lipis ke Jerantut ke Pelda Kerantong ke, adakah Grab dan juga rakan-rakan startup teknologi lain ingin melebarkan sayapnya, kerana orang kampung pun ingin merasakan penghantaran ke rumah itu kerana bazar Ramadan tak wujud lagi di kampung masing-masing. Pandangan AB? Betul, itu adalah sesuatu yang wajar. Kerana kita juga berikutan masalah yang timbul berkaitan COVID ini, kita telah menerima banyak reaksi dan permintaan untuk meluaskan liputan kawasan Grab. Jadi kita akan terus melaksanakan perbincangan yang sesuai dengan startup-startup ataupun rakan kongsi yang boleh membantu memperluaskan liputan perkhidmatan kami. Menjelang hari raya itu, bulan Ramadan, kita jelas hari raya orang nak beli songkok, orang nak beli baju raya, orang nak beli karpet. Adakah Grab juga akan menawarkan ruang-ruang perniagaan untuk bazar raya selepas ataupun melalui bazar Ramadan ini? Ini adalah sesuatu yang sedang dalam kajian, sebab kerana kita menyedari bahawa Ramadan kali ini dan raya kali ini ada sesuatu yang berbeza yang tidak pernah dilalui oleh rakyat Malaysia. Yeah. Dan tentunya Grab juga terpaksa berubah sama dengan this new normal lah. Yeah. Dan kita mahu menawarkan sesuatu yang berbeza. Jadi beri kami sedikit masa dan kami akan umumkan sesuatu yang baru dan berbeza dalam tempoh terdekat ni. Okey, banyak kerja AB walaupun duduk di rumah work from home, tetapi banyak. New normal ini memberi peluang kepada Grab untuk terus berinovasi, terus ataupun melakukan penambahbaikan kepada sistem dan juga platform yang diberikan kepada rakyat Malaysia. Terima kasih AB Azli, Ketua Hal Ehwal Awam dan juga Kerajaan Grab Malaysia, dan kita akan mendengar juga bagaimana pemain teknologi memberikan solusi bagi memantapkan e-bazaar kali ini dalam era MCO. Kita rehat dahulu. Ya, terus bersama kami dalam membincangkan bagaimana teknologi dapat memantapkan e-bazaar, terutamanya kita merujuk pada e-bazaar Ramadan untuk era MCO ataupun era PKP 2020 ini. Jadi di talian melalui Skype sekarang saya bersama dengan rakan saya Reza Razali, pengasas Teratotech. Reza, tadi saya bercakap dengan AB dari Grab Malaysia. Bagaimana kita boleh bayangkan, Reza, bazaar Ramadan Bandar Baru Bangi dekat rumah saya dan rumah Reza itu akan juga dapat dijelmakan di dalam e-bazaar Ramadan kali ini, dan juga apa yang berlaku di Jalan Tengku Abdul Rahman ataupun Jalan Masjid India untuk menjelang Hari Raya, begitu juga akan dirasai untuk e-bazaar Raya tahun ini. Sebagai permulaan, Reza. Okey, so keperluan tadi seperti you highlight ada dua. Satu, benda yang immediate, yang require immediate delivery seperti makanan untuk buka puasa. Satu lagi, marketplace yang memang online marketplace yang sedia ada seperti Zalora, Fashion Valley dan sebagainya yang menyediakan jalan tuanku agama digital. Yang part jalan tuanku agama digital tu rasanya semua orang dah biasa dah. Yeah. The last 10 years kita dah biasa dengan behavior tersebut. Tetapi exclusively bazar Ramadan, mengorder makanan, memesan makanan melalui aplikasi ni sesuatu yang cukup baru untuk tahun ni. Sebab utamanya sebelum ni kalau kita memesan makanan daripada let's say provider seperti McDonald's atau Domino's dan sebagainya, kita hanya boleh dapat makanan daripada Domino's atau daripada McDonald's saja. Yeah. Tidak pernah lagi berlaku di mana saya nak tepung pelita paya jara, saya nak roti john, saya nak murtabak, semua tu sekali order dihantar terus ke rumah. So di sinilah peluang untuk penyedia-penyedia platform dan penyedia teknologi untuk membangunkan sesuatu yang boleh consolidate semua ni di dalam
untuk memudahkan pengguna memesan makanan. Okey, pengguna mungkin dahaga kan cara yang mudah dan juga memenuhi cita rasa mereka. Mereka menunggu perkara ini. Tetapi sebagai mereka yang menguruskan teknologi dan juga menyediakan platform dan juga pengusaha kuih tepung pelita, mutabak dan sebagainya Roti John ini, bagaimana gabung jalin ini dapat berlaku dengan harmoni dalam masa yang singkat ini? Kerana minggu depan dah berlaku Ramadan ni, Reza, tak lama lagi. Betul je. So memang sekarang ni saya lihat komuniti teknologi ni memang sangat aktif. Tiap-tiap jam sekarang ni ada je yang membangunkan e-bazaar Ramadan mereka sendiri. So that's a good sign. Sebab tetapi yang kita perlu, paling penting kita perlu tahu limitation teknologi tu mungkin tak banyak. Limitation segi pembayaran sebagainya tak banyak. Limitasi utama ialah daripada segi logistik, segi penghantaran dan penghantaran ke rumah dengan murah. Itu the bottleneck sekarang ni tu je. Jadi apa solusi yang Reza rasa perlu ada menang-menang? Kerana pengendali e-penghantaran ataupun e-hailing ini, kita tahu tidak banyak apa yang dikatakan oleh kerajaan sekitar yang berdaftar itu, yang dengan pihak berkuasa hanya sekitar 40 yang berlegar di seluruh negara. Tetapi kita tahu Malaysia ini besar daripada Perlis hinggalah ke Sabah. Mungkin negara-negeri yang ada bandar besar mungkin tiada masalah. Tetapi bagi penghantaran di kawasan-kawasan sedikit, luar bandar sedikit ataupun pinggir bandar ataupun kawasan kampung, bagaimana kita membayangkan e-penghantaran ataupun delivery ini? Orang kampung nak juga kuih tepung pelita, Sungai Buloh ataupun di Melaka kuih keria antarabangsa di Limbungan itu. Tetapi kalau tak ada e-penghantaran sampai ke kampung saya Serkam, macam mana mereka nak rasa? Betul, Siji. So, peluangnya di dekat sini ialah bagi saya, masalah utama ialah kos penghantaran mungkin mahal. Tetapi kita melihat era MCO ni, saya sebagai pembangun sistem untuk restoran ni, saya melihat ramai restoran-restoran yang beroperasi pun kadar jualan dia sangat rendah. So, sekarang bagi saya suatu peluang untuk pengusaha restoran menukarkan restoran mereka kepada tempat pengumpulan makanan. So, instead of jual nasi yang pendek je, kita boleh kumpul menu-menu daripada peniaga-peniaga setempat, letak kat setempat. So, bila you listed kat marketplace mana-mana ke, orang nak order tepung pelita, murtabak ni semua dan makanan ayam penyet you, dia ambil dari satu tempat dan pengguna cuma bayar kadar penghantaran yang minima. Satu saja kadar penghantaran daripada membayar 3 kali lah. Itu satu solusi yang saya rasa kita boleh perhalusi lagi. Okey, satu kreatif, satu solusi yang menarik diberikan oleh Reza. Tetapi kita tahu lokaliti penghantaran itu menjadi kekangan. Kerana dalam era MCO kita tidak bergerak lebih daripada radius 10 km daripada tempat kita tinggal. Begitu juga dengan restoran ataupun pengendali restoran ataupun pengendali bazar e-bazar ini. Jadi bagaimana kita memberikan solusi juga kepada mereka kalau Kerajaan Negeri Selangor sudah memikirkan secara generalnya ada central kitchen. Tetapi bayangkan kalau central kitchen itu tidak dapat memenuhi ke semua menu bazar Ramadan yang kita impikan. Jadi bagaimana pengusaha-pengusaha kecil yang betul-betul kecil, mikro sifatnya ini, boleh juga menyelit dengan penyedia platform yang besar seperti mana cadangan Reza tadi yang sudah ada establish dengan delivery makanan yang ada sekarang ini. Ya, betul. So bagi saya sekarang kena ada kolaborasi antara mereka yang boleh beroperasi pada waktu PKP ini, mereka yang boleh peniaga kecil tak boleh beroperasi sebagai gerai dan bazar dan sebagainya, tetapi restoran boleh beroperasi. So, bagi saya kita kena fikir bagaimana kita boleh menggunakan restoran ini sebagai suatu drop point dan pengendali seperti Foodpanda dan Grab boleh mengambil makanan daripada pusat operasi tersebut untuk dihantarkan. Kalau dilihat pada deployment mungkin central kitchen ada 15 di seluruh negeri, kemungkinan mungkin tak cukup macam tu je. Memang tak cukup. Mungkin 150 peniaga je boleh dibantu. Dekat Selangor ada lebih 17,000 peniaga bazar Ramadan. So kalau kita nak meningkatkan tu, bagi saya opportunity yang paling cepat dan kalau boleh dilakukan ialah kita mungkin boleh turn restoran sebagai tempat pengumpulan makanan. Untuk mengumpul sahaja, bukan untuk masak dan berkumpul. Untuk kumpul makanan saja. Dari aspek e-hailing ataupun e-penghantaran yang dilakukan oleh operator seperti Grab dan ada juga beberapa syarikat yang dibenarkan itu,
bagaimana situasi menang-menang ini dapat dilaksanakan? Kerana kita tahu mereka ada projection keuntungan yang terpaksa mereka letakkan kerana dari sudut promosinya, dari sudut ataupun komisen kepada rider dan sebagainya. Kita perlu berlaku adil juga, Reza. Tetapi kita nak bayangkanlah kuih koci. Takkanlah yang kita beli sekarang 50 sen kerana e-bazar sekarang dia jadi RM1 satu ketul atau satu biji. Jadi tak masuk akal. Jadi macam mana situasi ini perlu ada menang-menang di kalangan rakyat, penjaja, pengendali dan juga teknologis? Betul. So daripada saya punya end dan rakan-rakan teknologis tetap, kami sedang memikirkan bagaimana delivery itu can be made more efficient. Instead of penghantaran tu kepada satu lokasi sahaja, seorang rider dan runner ni boleh hantar 4-5 lokasi dan menurunkan kos penghantaran. Itu salah satu cara yang tengah kami fikirkan lah sebagai penyedia teknologi. Okey, Reza, sebagai orang teknologi juga sentiasa berinovasi, memikirkan solution kepada rakyat ataupun customer untuk mendapatkan user experience yang terbaik. Malaysia ini begitu luas, Reza. Dari Perlis hinggalah ke Sabah, pastinya one size ataupun one fit for all tak boleh. Bayangkanlah mungkin kawasan-kawasan ini tidak terlampau terjangkau internet dan juga rangkaian 4G, mereka tidak dapat peluang ini. Jadi bagaimana juga teknologi dengan cara yang lain boleh membantu rakan kita yang sedang berpuasa dan ingin mendapatkan keuntungan sekurang-kurangnya e-bazar dan juga e-raya kali ini? Bagi saya sekarang ni, kita kalau dilihat trend e-commerce sekarang ni, terdapat barangan makanan, barangan grocery, barangan frozen food, demand dia terlalu tinggi. So pada pengusaha-pengusaha yang belum lagi digital, boleh mencari tools-tools yang boleh convert bisnes mereka menjadi digital immediately. Dan kami di Slab, kami membangunkan aplikasi dinamakan getorders.app. So aplikasi ni, instead of you kena manage you punya order daripada website, you boleh manage semua pesanan melalui WhatsApp. So memudahkan adoption of technology. Rasa saya 97% penduduk Malaysia ni ada menggunakan WhatsApp ni. So saya punya approach macam tu. We go basic, we go low level via WhatsApp at the moment. Oi, menarik. Jelaskan sikit lagi Reza tentang itu, kena menarik ini. Silakan. Okay. So aplikasi getorders.app ni, kalau you daftar, you boleh listkan produk you. Dan apabila anda berkongsi di social media pautan untuk ke kedai anda, pelanggan boleh klik dan dia boleh order melalui mobile, dan pesanan daripada pelanggan tu akan masuk ke dalam WhatsApp WhatsApp penjual. So daripada situ, penjual kalau nak consolidate order, dia dapat 20-30 order kek atau 20-30 bungkus taripak. Senang dia nak manage because payment pun dia boleh accept daripada WhatsApp tu, dan dia nak assign delivery rider pun dia boleh assign daripada dia punya telefon saja. So inilah apa yang kami sebagai penyedia aplikasi cuba bangunkan untuk memudahkan kerja peniaga-peniaga ni untuk consolidate order, untuk menerima payment dan assign runner dan delivery ini untuk hantar barangan anda. Oh, menarik. Reza, menjelang Ramadan ini dan pastinya menjelang Hari Raya, kita ingin melihat ruang perniagaan ini benar-benar aktif dan juga sekurang-kurangnya memberi punca pendapatan bagi mereka yang memang memerlukan musim raya ini. Tapi bagaimana kita dapat mengurangkan kerugian, sekurang-kurangnya mereka dapat menampung kos perbelanjaan yang mereka sudah laburkan dalam mungkin sejak Disember ataupun November 2019 lagi, Reza? Betul. So bagi saya sekarang ni, there's multiple way untuk approach benda ni. Pertama sekali, bila ada produk tu, pemasaran perlu lebih agresif. Dan juga sebab sekarang ni semua orang memang duduk kat rumah, bagi saya peluang untuk mencari ejen-ejen untuk mempromosi produk tu pun satu cara yang boleh dilakukan. Satu, you buat promosi. Satu, you cari ejen. Atau tiga tu, you cuba promote pada grup-grup WhatsApp setempat lah. Saya tengok, kalau nak spend marketing tu, itu je avenue yang ada sekarang ini. Bagi anak muda yang mungkin terjejas pendapatan harian mereka selama ini, mereka boleh jual burger, jual roti john, tetapi Ramadan sentiasa mereka expect ataupun jangkakan penjualan ataupun bisnes akan berlipat kali ganda. Kali ini tidak lagi. Jadi bagi anak muda sendiri, kenapa ini juga satu peluang ketika era PKP dan juga pasca PKP, kita perlu bersedia sekarang. Pasca COVID ni accelerator untuk
untuk adoption of digital technology ni. Satu, consumer, meaning pelanggan-pelanggan kita sekarang ni dah pandai teknologi. Saya tengok pagi tadi ada orang umur 65 tahun pun dah belajar mengaji guna Zoom. Bayangkan. Itu benda yang baru kan. Yeah. So bagi saya ini peluang untuk pergi digital. Dan because digital ni low cost. So dan tetapi walaupun digital ni nampak mudah, kita juga perlu tahu kita tak boleh macam penjual goreng pisang lah. Semua orang jual goreng pisang kat digital pun susah. So still kena find a niche lah. Macam juga mungkin agro nak jual sayur online boleh sekarang ni, jual ikan boleh, jual daging boleh. You need to find the niche untuk bagi saya orang muda kena cek niche lah sekarang ni. Kena berfikir juga. Bagi startup sendiri, bagaimana mengambil peluang ini? Startup kalau you lihat kawan-kawan dalam sektor teknologi ni, saya tengok ramai yang dah pivot. Ada yang buat home disinfection service daripada sewa kereta pergi disinfect rumah. Daripada menyewa lori, buat grocery. So pelbagainya. Kita tengok sekarang ni era survival dan adaptasi. Bukan lagi era untuk tunjuk Ferrari kat media sosial ni. Terima kasih Reza sekali lagi. Dan terus kita berhubung selepas ini untuk melihat bagaimana kerancakan e-bazar Ramadan dan juga bagaimana juga kita dapat menolong sekurang-kurangnya. Kerana kita tahu sepanjang musim puasa ini lebih 100,000 penjaja bazar Ramadan di seluruh negara yang dikatakan keuntungan mereka boleh capai saban tahun sekitar 50 ke 60 juta. Bayangkanlah bagaimana keuntungan ini sekurang-kurangnya dapat menampan sepanjang era COVID-19 ini kepada penjaja, usahawan kuih muih dan juga usahawan untuk mencipta kemeriahan sepanjang bulan puasa dan juga hari raya nanti. Sekian kami rakamkan di World Trade Center Kuala Lumpur ini. InsyaAllah kita jumpa lagi. Terima kasih.